sobat pejuang semua. Tahun 90-an adalah masa-masa di mana pada saat itu ada terdapat banyak sekali momen-momen yang sangat bahagia yang tak akan bisa dilupakan oleh kita yang melewatinya. Semua anak-anak yang tumbuh pada era saat itu pasti akan langsung tersenyum-senyum sendiri mengingat hal-hal unik yang terjadi dan bahkan mungkin tidak akan kita jumpai di zaman sekarang. Ada apa saja ya? Yuk, mari kita sama-sama simak ulasan berikut ini. 1. Nonton TV berjamaah ala anak 90-an. Hayo, siapa saja nih yang pernah merasakan momen ini? Pasti anak-anak 90-an sudah tidak asing lagi dengan kejadian kumpul bersama buat nonton bareng di televisi. Mengingat pada saat itu televisi merupakan barang yang mahal dan tidak semua orang bisa memilikinya. Televisi juga merupakan salah satu hiburan favorit pada anak-anak di zaman dulu. Setidaknya, pada saat itu ada 1-2 orang yang memiliki TV di dalam satu kampung, sehingga biasanya akan padat dipenuhi anak-anak dan remaja yang ikut nebeng untuk bisa menonton. Ruang keluarga yang sempit pun masih harus disesaki oleh anak-anak yang berderet di pintu depan sembari melongok-longokkan kepalanya agar bisa menonton. Hal ini merupakan sebuah hal yang menarik untuk dikenang oleh anak 90-an. 2. Jajanan anak 90-an. Anak-anak era 90-an pasti akan ingat dengan jajanan unik dan enak di kala itu. Ada banyak sekali varian jajanan legendaris yang mungkin kini sangat kita rindukan. Dulu, anak-anak 90-an hanya memikirkan sekolah, bermain bersama teman-teman sambil jajan. Berbicara tentang jajanan anak 90-an, pasti teman-teman semua tidak akan lupa dengan jajanan seperti di bawah ini. 3. Permainan anak 90-an. Anak-anak yang lahir di tahun 90-an belum mengenal gadget seperti sekarang ini. Mereka pun bermain tanpa internet. Mereka lebih terbiasa untuk bermain bersama teman yang dilakukan di luar rumah. Selain menyenangkan, permainan zaman dulu dapat memperkuat ketahanan tubuh serta kecerdasan anak. Permainan era 90-an ini juga sudah mulai jarang ditemukan. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang lebih memilih untuk bermain gadget daripada bermain langsung tatap muka. 4. Rajin bangun pagi pas hari Minggu, tapi malas bangun pas hari sekolah. Akhir pekan identik dengan bangun siang. Namun hal ini tidak berlaku untuk anak-anak di tahun 90-an. Pasalnya, pada hari Minggu pagi biasanya pada saat itu akan ada banyak sekali acara-acara kartun favorit untuk anak zaman dulu. Mereka rela bangun dari jam 6 pagi demi menonton kartun kesayangan hingga sampai tengah hari. Anak-anak 90-an akan dimanjakan dengan kartun-kartun legendaris, di antaranya Detektif Conan, Digimon, Ksatria Baja Hitam, Power Rangers, Doraemon, Ninja Hattori, Dragon Ball, dan masih banyak lagi acara-acara tontonan yang begitu menarik untuk dikenang. Selain beberapa hal yang sudah kami sebutkan di atas, mungkin momen-momen unik ini juga pernah sobat lihat, bahkan alami sendiri. Di antaranya, siswa yang gak mau dicontek saat ujian. Topeng ninja idola anak-anak sekolah zaman dulu. Kalau gak pakai kertas, ya pakai sarung. Beberapa iklan-iklan yang ada di tahun 90-an yang hits di zamannya. Demikianlah tadi ulasan singkat kami tentang beberapa nostalgia di era 90-an. Kini, kita sudah menapaki era terbaru. Namun, potongan-potongan manis momen-momen di masa lalu akan selalu mengingatkan kita. Bahkan mungkin seolah akan membawa kita melintasi lorong waktu untuk balik ke zaman dulu. Tetap lakukan yang terbaik untuk kedepannya.
karena masa lalu tidak akan mungkin bisa terulang kembali. Namun, kebaikan-kebaikan yang tertunda di masa lalu bisa segera kita realisasikan di masa depan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang jalanan.